pencari kerja. Dan terjadi urbanisasi yang sangat tinggi setiap tahunnya. Nah, ini tantangan kita dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk kemudian selalu beradaptasi dan mencari terobosan baru dalam rangka membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, tentu saja ini menjadi challenge atau tantangan ke depan, bagaimana program-program pembangunan ini bisa diselaraskan antara investasi, pelayanan dasar kepada masyarakat, dan juga pengembangan dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tangerang. Kalau kita berbicara di tahun 2022, insya Allah melihat tren di tahun 2021 ini, potensi investasi di Kabupaten Tangerang semakin membaik, dan tentu saja magnet ini juga masih menjadi daya tarik dan daya pikat bagi investor-investor, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk kemudian berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Dengan catatan, mudah-mudahan 2022 ini tidak ada lagi lonjakan ataupun gelombang penyebaran virus COVID-19.